sama juga Salim. Salim kerja sama kan saja melebar. Tertuju kali ini, bola coba diambil tadi oleh Malik. Lebarkan dia, ada Gomez. Kuasai bola pemain dari tim Arab, dorongkan dia, melebarkan masih kotak kali ini bagi Sayos, Gisaogi kerja sama melebar, namun terputus bolanya oleh Tantan, lebarkan pada Yaya Camun, Camun diangkat jauh ke tengah Camun, masih bisa dikuasai pemain-pemain dari tim Bule Arab, Saogi kembali, melebarkan bola dan kali ini masih tampaknya bergerak di sana, kali ini lagi melebarkan saja, masih bisa dikuasai, dorongkan lebar menadak Tantan, antisipasi pada Yuda, kerja sama Yuda, melebar lagi Ardi, Ardi wanitas dengan Anggara, Anggara dorong, melebar pada Yuda, pada Yuda masih bicara pada Yuda, Yuda. Oh, sebelum Anggara angkat Anggara, melambung yang jelas Mamasi berbahaya. Nah, Mamasi dapat bola, Mamasi dorong aja Mamasi, namun kembali terjadi gamudah, Gomez mengambil, ada kali ini Yuda, Yuda berikan dan kali ini cokel, akhirnya kembali, gol. Namun kembali terjadi gamudah, Gomez mengambil, ada kali ini Yuda, Yuda berikan dan kali ini cokel, akhirnya kembali, gol, cokel, Wisorer ini membukukan 2 gol untuk tim dari Combat. Tampaknya Coki sementara bertengger menjadi top skor dengan sementara dengan 2 gol. Kita akan sama-sama dengan 5-0 untuk tim dari Combat. Kita kembali nantikan, yang jelas kali ini tampaknya masih diambil, dorongkan saja bola, melebar lagi, baru saja arahkan bolanya, masih kita nantikan. Masih bisa dikuasai pemain-pemain dari tim Bule. Amin terjadi. Lagi-lagi perebutan di sektor tengah. Coba diamankan. Yang jelas kali ini Dian sendoan pertama dari Dian. Dia Herdani. Namun bola lebih dahulu keluar. Masih bisa dikuasai Mamase. Kerjasamakan Mamase dengan Yuda. Nah, namun kembali bola coba direbut. Yuda kembali ke sana Mamase. Wandu touch ball. Namun bola tadi terlalu pelan. Bisa dikuasai oleh Gomez. Diangkat saja jauh. Gomez ke tengah Gomez. Gomez melebar menuju pada Neko. Namun kembali di marking ketat apa jelek atas. Lebar kemana Coki lagi masih kita dengan kali ini kita nemu Coki ada Coki cross Coki Mamase kembali lagi bolanya kita nantikan kembali bisa dikuasai berbahaya kali ini dan oh sayang ke Anggara angkat Anggara melebar melambung terjadi bolu dan dijauhkan lagi bolanya masih kali ini coba diangkat kotak kita percaya dari kaki Ardi ada pelanggaran dan Anggara ada Ginggara pendek saja Jinadin Jidan kembali lagi Anggara pandu dengan Jidan kembali dorong ke tengah Jidan Ardi kembali ada Jidan coba mendikte dapatnya Yaya Camun kembali melebarkan dari dia Merdani ada di kaki Anggara yang akan langsung lepas jauh ke depan Anggara coba dikejar oleh Tatan ada kita tengah kiri masih kuasai Salim cross tidak ada teman yang menjemput dapatnya lakukan dapatnya pihak bola tadi kembali dikuasai pemain-pemain dari tim Combat ada kali ini Ardi lebarkan pada Dian Herdani yang operasi di sektor bek kanan Dian bersama dengan Ardi kembali dorong kena pada Anggara melebar Jinadin Jidan kena di Jidan masih Jidan dorong pada Coki ada Coki tempatnya masih menggini bola Coki coba masuk kotak penalti Coki masih rapat sekali hingga dapatnya di dada sepai Coki melakukan tendangan dan kali ini bola ganggu lagi ada bisa dikuasai masih dapatnya di kaki Anggara ada Anggara lagi-lagi Anggara bola efek diberikan Anggara melebar kali ini pada Dian Herdani cross Dian Herdani arah gawang melambung Tatan masih bisa dikuasai kaki Tatan kotak di Tatan lagi Tatan mundurkan Tatan lagi ini Coki arah gawang waduh ada di Salim bola lepas dari Salim sayang disayang ya Camun diangkat oleh Camun lebar pada Coki kembali ada lagi Coki mundurkan pada Ardi lagi dengan tenang Ardi umpan untuk Coki masih kali ini Coki haika kepada Mas Sobari mandi dah Sobari dengan Mamase masih kali ini Sobari coba membuka celana kembali tapi bisa dikuasai oleh Gomez masih nanti dorong aja Gomez lebar tangan dari Gomez terjadi perebutan sektor bundaran tengah ada pemain dari tim Arab masih kita nanti kan coba kali ini kotak kali nama Ardi akhirnya baru Dian yang membuka kartu pertama pada pertandingan di sore ini tentunya dari arah gawang.
akan kami bisa mampu. Salim langsung arah Salim. Oh melebar, baru saja dia melebar. Apa dia di? Oh, akhirnya. Akankah bisa mampu Salim langsung arah Salim? Oh melebar, baru saja dia melebar. Apa dia di? Oh, akhirnya. Apa yang terjadi? Gol juga untuk tim dari Bule Arab. Setelah tadi pemain-pemain dari tim Combat membiarkan saja bola tadi, dan akhirnya dengan cukup mudah bola tadi Mamase dorongan pada Dian Erdani kembali sudah memulai pertandingan. Ada di Dian Erdani dorong dengan tengah Dian, ada di kaki Ardi kembali. Bola coba digiring oleh Ardi, masih Ardi, mana dia Ardi masih mencari teman, dorong ke sama Sabda 2 dengan Tatan masih Tatan mencari celah tampaknya Tatan. Ada Ardi kembali, masih Ardi, diganggu oleh Salim, melebarkan lagi. Nasir coba mengganggu namun masih bisa digeser dari sama dengan dia. Lebar kembali sekali Tatan, ada kita Tatan masih kotak di Tatan melebar tengah pada kali ini. Hanggar Anggara 1-2 kerjasama sama masih ada kaki Mamasi kali ini Mamasi. Gara, ada Tinggara, mana Anggara, lagi gara-gara dorongan Gara melebar pada Sobari, oh diganggu oleh Gomez, tampaknya Bari, masih kali ini Gomez, kerjasamakan saja dia melebar, yang jelas Tatan, kotak kiri Tatan, ke tengah Tatan, membentur, bola diamankan oleh pemain dari Bule tampaknya, coba dijemput oleh Salim Al-Qadiri, Salim untuk mencari bantuan, lebarkan ke tengah lagi pada Barca dan Nico, namun kembali bola lepas, ada kaki pemain dari Combat, Coki kotak ada Coki, jadwal ini ke Coki, dia sama ke Coki, Ardi Wanutas, salah umpan, bisa dikuasai pemain dari tim Bule. Kembali lagi coba, kali ini tampaknya Ardi yang kuasai bola, pemain dari tim Combat. Ardi angkat, Sobari, kali ini tampaknya Gara, ada blok rapat yang dilakukan oleh pemain dari tampaknya tadi Bule Arab, namun kembali Sobari, lagi-lagi Sobari. Kali ini lahir kartu kuning kedua untuk tim dari Combat Mamase. Terken dari Beber. Oh masih Salim Al-Qadiri akan lakukan dengan Salim membela Salim. Salim diangkat Salim arahkan ke gawang berbahaya. Memenuh dengan kali ini. Gol. Salim diangkat Salim arahkan ke gawang berbahaya. Memenuh dengan kali ini. Gol. Nico akhirnya bisa menjebol kembali gawang dari Combat. 2-5 kedudukan. Nico dibiarkan kemelut di depan gawang dari Nico. Kedudukan 2-5. Masih tertinggal 3 gol tim dari Bule. Kita nantikan kembali Ardi. Masih kita nanya Ardi. Ardi bisa dikuasai Ardi. Nampak masih dorongkan saja bola melebar. Bisa dikuasai. Oh masih ada Haikal. Bersama dengan pencetak gol kedua kali ini ada Nico. Nico angkat ke tengah Nico. Ada Yacamun bisa nampaknya tadi. Berikan sebuah defense. Intercept dilakukan. Dorong Jinaden Zidan. Sobari. Lebarannya Dian Erdani. Arangi Dian. Masih Dian. Dorong pada Mamase. Pandutas dengan kali ini Jinaden Zidan. Zidan kita sama melibat. Oh salah umpan dibaca. Namun masih dapat nyata Ardi. Bagaimana yang Dian lagi Dian Erdani. Dian angkat. Cross Dian. Coba dikejar ada Coki. Ada Coki. Ada Coki. Kita sama melibat. Oh. Umpan yang dampaknya tadi mudah dipatahkan saja. Ada Salim lagi, Salim Al-Qadiri, Salim nampaknya lebih hidup pemain-pemain dari tim Bule Arab di babak yang kedua ini. Salim dorongkan saja dia, Salim mengejar namun berbahaya kali ini. Masih ada Nico langsung arahkan saja bola melebar, berbahaya masih kali ini. Ada terjadi lagi-lagi, dan lagi kembali dukun kelengahan penjaga gawang Indra harus men
Salim, dorongkan saja dia Salim mengejar rambut. Oh, berbahaya kali ini. Masih ada Niko arahkan ini Niko langsung arahkan saja. Bola melibat, berbahaya. Masih kali ini, oh ada terjadi lagi-lagi. Oh, dan lagi kembali. Dukun kelengahan penjaga gawang Windra harus melakukan tampaknya memungut bola kembali gol. 3-5. Kita nantikan pertandingan itu Malik dapatnya di babak kedua semakin cukup berkembang pemain-pemain dari tim bule walaupun masih tertinggal dengan 2 gol. Ada Tatan kotak adik Tatan akan cenderung Tatan lebarkan lagi masih dapat kali di lorong ada melebarkan negara Sobari masih coba kejar bola Sobari dari dong tidak ada teman yang coba melakukan gangguan di depan di depan gawang melebarkan saja bolanya tadi namun hanya masih gara Dian kembali Dian dorong Sobari ada kaki Sobari berbahaya dari sektor kiri Sobari masih cross Sobari akan saya balik dan dipetik dengan cukup tenang penjaga gawang Fajar lempar saja Fajar pada Niko kali ini ada di kaki Niko pendek saja Niko pemain dari tim bule angkat saja bolanya yang jelas kali ini coba dikejar oleh Nasir Nasir ada pelanggaran lebih dahulu tabangnya Nasir terhadap Dian Herdani bola kembali sudah dimulai Yaya Camun kali ini bersama dengan Anggara kedudukan cukup tipis hanya 3-5 kita nantikan kali ini masih bisa dikuasai di kaki Jina dan Jida diangkat bolanya ada Mamasih diganggu oleh Gomez masih kita nantikan Mamasih berkarik Mamasih sendirian Mamasih berak penalti Mamasih cross berhasil ditangkap dampaknya Coki tidak ada kesempatan untuk bisa kembali menjebol gawang ditangkap penjaga gawang Fajar lakukan serangan kembali coba disusun coba dikejar kali ini masih bisa dikuasai lagi Ardi bergerak berjingkrak kali ini Ardi coba lakukan juggling dia masih Ardi berbahaya masih melebar pada Mamasih dan tendangan yang dicoki pemain dari tim Kombat Coki Almasa dan Niko yang berhasil lakukan sabu bersih Niko melebar ditandingkan coba kali ini diambil bola dari Nasir Asyalib Al-Kadiri Jina Dinitan mengganggu bersama dengan Dian Erdani dorongan bola pada Ardi ada di kaki Ardi ada masuk pada Ardi ada kerja sama Dian dengan Dian lagi ada Dian cross ke arah gawang Dian masih melebarkan dan kali ini gara ini diangkat ke tengah dia Gomez melambung namun salah umpan masih Tatan bersama dengan Ardi lagi lebarkan saja Ardi ada Anggara melebar ada kali ini Tatan kembali tim Ocam FC dari Ligung berbahaya kali ini depan gawang Ligung Majalengka kita nantikan masih ada Dian Herdani ada Gideon kontak adik Dian kan di Sawang Marga Dian masih kali ini Dian dorongan pada Jinadin Jidan mundur lagi Ardi lebarkan dia masih pada Anggara ada Kinggara Anggara cross ke depan Gara Jinadin Jidan masih coba kali ini Jidan coba diganggu terus di marking nampaknya Jidan ketat sekali Jidan masih Jidan Sauri yang coba mengganggu melebarkan saja bola Ardi lagi mundur sedikit ke belakang angkat lagi pada Tatan yang dituju Tatan Ardi ada Ardi kita sama melebar Ardi masih Jidan sama dengan Coki masih Anggara lagi-lagi tanya coba kali ini Jidan menambah kembali sama dengan Coki masih Anggara lagi-lagi tanya coba kali ini Jidan masih Jidan dan Jidan menambah kembali gol menjadikan 6 melawan 3 Jinadin Jidan mencetak 2 gol di sore hari ini kedua pemain Jinadin Jidan yang bisa menggandakan kedudukan ada menggarakan gol Jidan dan juga tadi ada Coki sama-sama kita nantikan pertandingan kembali di
Lalu tengah lapangan masih disusun serangan kali ini, coba dorongan dari Ardi, lemparkan pada Coki. Coki kita sama dengan Mamase, ada lagi Mamase, dorong Mamase, coba masuk ke rapi nanti Mamase, Mamase berbahaya Mamase, Mamase kali ini mendir, Mamase gara kali Mamase, oh masih terbaca saja, ada Mamase kembali, Mamase lagi tebak Mamase, cross angkat, dasar baru, oh ada dikuasai, ada dorongan kali ini, lempar kepada Mamase, Mamase masih bisa ditinju tendangannya, coba dikejar kali ini tampaknya melebar pada Jinadin Jidan, Jidan cross lambung bola arahkan melebar pada Coki, digang pada Tatan langsung arah gawang, bisa dikuasai lagi Tau Camun, lagi-lagi Dian Manggara, Dian kembali di kaki Dian, giring bola Dian, mundurkan saja pada Jaya Camun, dorongkan saja bola melebar Ardi, ada kali ini bisa dikuasai Dian diangkat ke arah kotak penalti lawan, melebar kali ini pada Anggara, berbahaya penjaga gawang Fajar keluar dari sarangnya, yang jelas kali ini masih Cina dan Jidan, ada kerjasama dengan Ardi, Mamase, Coki. Ada pelanggaran Coki dilakukan nampaknya tadi, Haikal bergulir di tengah, namun jatuh lagi di kaki Ardi, Sobari dapatkan bola, Sobari mendiri, cross ke tengah Sobari, melebarkan, tidak ada teman yang tertuju, kan lagi pada Jinadin Jidan, Anggara, kan lagi pada Jinadin Jidan, Anggara, Anggara kembali melebarkan kedudukan 7-3. Kali ini Anggara tendangan keras, tendangan kanan bola dari luar kotak penalti membawa Anggara mendapatkan saweran. Kita nantikan Salim Al-Kadiri kembali lagi dapatnya kerjasama dengan Nasir Salim, dorongan bola masih Camun, amankan saja dan masih Jidan, bergerak Jidan, ada kali ini Anggara cross ke tengah pada Mamase coba kali ini nampaknya berikan Mamase dan 7-3, masih ada Salim Al-Kadiri, Salim cross ke depan, over by masih pemain dari Buera, kita nantikan kerjasama apa jadi, oh dengan cukup tenang diamankan oleh Dian Herdani, disamakan pada Jaya Camun melebarkan bola pada Ardi, ada di kaki Ardi kejar sama di, oh berdebatan dengan itu maka berakhirlah sudah pertandingan di seri ini dengan kemenangan perdana di menang